Ikan perap goreng makalas mula diusahakan sendiri Ibu Fuad Kalas Samsudin 64 tahun secara tradisional sejak tahun 2005 secara kecil-kecilan dengan menerima tempahan daripada penduduk kampung. Keenakan dan keaslian ramuan tradisi ikan perap ini yang menggunakan nasi untuk diperap menjadikannya berbeza daripada ikan perap air tawar sehingga mendapat permintaan seluruh negeri. Kita perap dengan nasi berbeza dengan ikan pekasam. Kalau pekasam, kita lihat dia nasi dia akan goreng. Tapi berbeza dengan yang ini, kita perap menggunakan nasi masak. Dan ikan kita pun dari laut. Kalau macam pekasam, ikan dia kita ambil daripada sungai. Melihat potensi ini, Fuad mengambil keputusan berhenti kerja dari sebuah syarikat kilang kayu dan memilih untuk mengembangkan perusahaan ibunya bermula tahun 2013 dengan pinjaman modal RM10,000 daripada kaum nelayan. Setiap bulan, Fuad akan mendapatkan bekalan ikan laut segar jenis titir dalam kuantiti 300 hingga 500 kilogram untuk menghasilkan 800 hingga 1,500 bekas ikan perap goreng makalas. Setiap bekas mempunyai berat 120 gram dan dijual pada harga RM5 bagi perisa asli dan RM6 bagi perisa pedas. Ia mampu menjana pendapatan RM3 hingga RM5,000 sebulan. Permintaan terhadap makanan tradisi ini semakin bertambah apabila Fuad menyertai ekspo jualan produk industri kecil dan sederhana IKS, anjuran pelbagai agensi termasuk Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Ada yang orang yang jadi ejen, ada orang yang mau minta pos ke Semenanjung, dan yang best sekali kita ada permintaan dari luar negara kita, jiran negara jiran kita iaitu Brunei. Keaslian dan keenakan ikan perap ini yang tidak pernah berubah menyebabkan ianya terus mendapat permintaan bukan sahaja untuk dimakan tetapi juga dijadikan sebagai cenderahati dalam acara keramaian. Rasanya memang ngam-ngam punya rasa dengan itu cita rasa orang kampung sini. Dia punya kalau yang pedas tu dia terlalu pedas. Paling simple makan sama nasi kosong tu yang orang paling suka. Ya macam ada perbezaan lah. Hari ini produk kampung kan. Tapi standing lah boleh kita produkkan ke seluruh Sabah lah. Memang lain pada yang lain lah. Nah, rasanya enak juga, sedap macam dari dulu dan sampai sekarang lah. Tidak pernah berbeza dia punya rasa. Ramai yang mencari. Baru-baru ni beberapa orang sudah mencari dia lambat antar. Baru tadi lagi ada lagi, kemarin ada lagi. Itulah, saya mau telefon dia, hilang lumurnya semua diorang kan. Fuad turut meluaskan struktur binaan bengkel pemprosesan produk ikan perapnya dengan menambah ruangan menyang ikan, memerap, menggoreng dan melabel yang sebelum ini terpaksa dilakukan di ruangan rumahnya. Kejayaan anak muda ini yang mencuburi bidang perniagaan wajar dicontohi golongan belia di negeri ini. Laporan Sahira Samain untuk RTM.